Cuma tanya pasal aku open tengok house. Orang, aku tak tengok sadat, aku tak tengok sama. Cuma tanya pasal open house ni okey, semuanya mantap. Dia baru balik so, US tau. Kita pergi US. Dah official lah bila dah post video. Alhamdulillah open house ramai datang yang semua saya invite pun. Alhamdulillah semua datang. Siapa yang invite ni? Pemilik Malaysia datang ke? Ha, mana ini? Kita terbang khas ke? Eh, okay, memang kita belikan flight tu. Yang Singapura ke tak? Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, semua kita orang. Serius? Berapa orang? 300 ni? 300 orang. Kau belikan sponsor semua ke? Ya. Flight, hotel ke semua? Semua. Macam mana boleh kena aku rasa macam mana? Cepatlah pergi! Aku nak rindu aku pula ni kakak. Cepat keluar. Okey. Apa dia soalan tadi? Betul ke? Menaja peminat datang? Tak. Sebab dia memang die hard fan Makin. Kalau Makin ada buat apa-apa dekat Indonesia ke, dia mesti datang. So, berapa ramai tu? Apa? 30. 3,000 20 orang. Dari mana tu? Dari Singapura dengan Indonesia ke Indonesia je? Indonesia ada Singapura buat ada tadi. Berapa orang? Tak tahu berapa orang. Tak kira lah, tapi belah-belah lah, kan dia 10 lah orang. Ya, tak buat kerja ni. Okay, terharu tak bila diorang sanggup datang? Cepat Makin. Of course. Dia Makin rasa macam mana yang dia rasa masa Makin datang Indonesia juga. So Makin in that sense Makin rasa benda sama yang dia rasa. You know? Makin tahu dia orang datang. Makin! Makin tak tahu, sumpah. Semalam Makin tak tahu. So macam ada lain-lain event ke, acara besar-besar bersama mereka ke lepas ni menghargai? Of course. Makin banyak buat meet and greet, Makin banyak buat something for my fans juga. So maybe. Takkan kita nak bagi dia duduk sini macam tu je, betul tak? So projek lepas raya apa? For now Makin cuti sampai bulan 8. Makin bercuti yang tak shooting lah. Makin buat juga benda lain, cuma tak shooting for drama or series lah. Kenapa drama tak nak? Kenapa tak cuti? Penat lakon. No, because Makin banyak lagi benda-benda yang Makin dah pending sebelum ni. So sebab Makin dah sign, so Makin nak settlekan semua benda. So at least nanti bila Makin masuk set, Makin tak fikir dah pasal benda tu. Dengan brand ke? Dengan brand. So bulan 8 tu dah ada ni lah projek untuk drama lah. Ya, ada. Break tu daripada bulan berapa hari tu? Baru 2 minggu sekarang. I mean like Makin 2 minggu yang ni, 2 minggu yang minggu ni last lah. 2 minggu yang ni Makin cakap memang tak ada buat apa-apa. Sebab after 4 years untuk Firdaus 2 ni agak kurang sikit. After 4 years Makin shoot this 2 weeks is memang yang cuti, totally cuti. Okay. So akan keluar negara ke, bersama keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, spending time dengan tercinta seorang ke, gadis tu. Tak kot. Jawab balik soalan yang pertama tadi. Apa dia soalan pertama? Siapa gadis tu? Kan tengok kan tak, video tu. Tak kira dah official lah. Tak tahu. Tak cakap apa pun. Sebab dah upload macam tu gadis tu. Sebab tu orang couple. Tak ada lah. Orang lain pun buat juga. Mungkin pun buat untuk buat Makin juga. Itu untuk couple, video untuk couple. Oh ya ke? Serius lah? Untuk apa? Kau pelakon kan? Cuma Makin tak tahu. Tak tahu, ingat kan buat trending ni, mana saya tahu. Cuma datang untuk makan-makan. Makin, sekarang rezeki semakin melipang keluar, dapat beli kereta, lepas tu beli buta. So, orang menjadikan Makin sebagai idola, which is sebab memang masih muda. Dah macam-macam dah tercapai. Siapa komen? Bila diorang mengidolakan Makin tu, Makin rasa apa yang Makin buat tu betul lah. Sebab orang mengidolakan Makin because of my work. Sebab benda lain, sebab benda yang kotor, right? So it's okay, it's fine. Makin pun okay, Makin pun suka bila orang buat macam tu. Because bila orang buat macam tu, Makin lagi boost untuk Makin kerja kan. Yang pasal kereta tu dah lama dah sebenarnya. Kereta is almost 2 years lah kereta tu. Sebab baru keluar news tu. So Makin pun tak tahu kenapa keluar. Dah 2 tahun dah. Oh, sebab tu. Dia post kat TikTok. Sebab dah 2 tahun dah, almost 2 years kita tu. So Makin pun tak pernah post langsung masa kita Makin. Yelah, you bawa nama brand-brand besar kan, international. Semua. So
dalam memastikan you nama you bersih, nama tak tanish apa semua, ada tak pantang larang yang amalkan sekarang? Oh, of course, bila you pegang all the big brands yang bukan big brands ni, big brands yang memang semua orang kenal, memang you kena ada that, macam mana cakap, kena ada hati-hatilah dalam diri you in everything I do. Kalau mungkin keluar pun mungkin kena hati-hati juga. So, kan? Takutlah bercinta. Okey. So mungkin jawab. Takut tak cinta. Jawab dulu. Dan juga soalan keduanya, berkaitan berhati-hati tadi tu kan. Adakah berhati-hati juga untuk declare pasal cinta? Mungkin tak nak declare apa-apa pun. Itulah maksudnya mengata iya atau tidak. Takut. Tak tahu. So kau takut tak bercinta? Sebab tak pernah kata iya, tak pernah kata tak. So macam siapa je yang takut bercinta? Aku tak takutlah. Takut mengaku kata ya atau tidak. Itu tak maksudnya kalau hilang peminat ke. Tak adalah. Brand okey je benda tu. Okey. Tapi sekarang mungkin bercinta. Okey, jap. Soalannya mesti bercinta atau tidak. Yeah. Aduh. Dimiliki atau tidak. Tapi okey, yang cerita tu mungkin suka jugaklah sebenarnya. Cerita apa? Cerita apa? Tak, soalan akak tadi. Mungkin kalau akak cinta, mungkin mengaku ke tidak. Apa ni? Kalau bercinta mengaku ke tidak? Kau macam. Dah aku off video. Benar jawapan saya pun. Dia baru balik US tau. Tak nak tanya dia jumpa hati ramai US. Ini menarik. Kita tak gagal tu dia Israel. So ramai yang macam komen. Macam dia tak patut bergambar dan sebagainya. So komen makin sendiri. Okay, so okay. Sebab mungkin tak gambar dengan dia bukan sebab dia Israel ke apa. Mungkin tak gambar dengan dia because of dia actor. Mungkin buat actor. So for me tak ada salah, bukan mungkin support dia pun, bukan mungkin support apa yang dia buat, mungkin dia suka dia sebab dia actor sama dengan mungkin. So why not kalau ada chance macam tu. Kalau orang yang condemn mungkin pun, kalau jumpa Gal Gadot pun takkan gambar tak. So what's the difference? There's no difference kan? So yeah. Mungkin dah ada kereta, dah capai berapa target. So mungkin ada apa lagi target yang mungkin dah capai sekarang? Lagi, apa lagi? Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi because mungkin baru 22 apa. Kan? Baru 22. Mungkin ada kereta sekarang. Mungkin mesti nak ada kereta lain. Mungkin ada rumah. Mungkin mereka ada rumah sekarang. Mungkin nak ada rumah lain. Mungkin millionaire sekarang. Mungkin nak jadi lagi millionaire. So banyak lagi benda yang mungkin nak achieve. So untuk sekarang ni apa target nak achieve tu? Misalkan lagi satu benda yang macam contoh rumah ke. Cinta. Tak mungkin. Tak mungkin. Apa benda ni? Mungkin I have my own goals and mungkin kena fulfillkan goal mungkin tu lah. Mungkin berapa harga mungkin sekarang? Tidak akan dijawab. Mungkin pun tak tahu. Itu manager mungkin yang tahu. Okay, demand tak? Okay, yang maksudnya mungkin dah achieve international level kan? Mungkin saya maksudnya demand tak dari segi tawaran dan juga duit untuk bekerja? Tak. Pemilihan watak demand, tu tak. Tak. Mungkin, okay. Mungkin tak pilih duit lah sebenarnya. Mungkin akan pilih watak. Kalau watak tu mungkin suka, mungkin ambil lah. Even though dia bayar mungkin sikit, I have no problem because this is my passion kan? So yeah, there's no such thing about the money or what. It's because of the karya itself. Dari segi brand? Brand? Maksudnya macam ada specific brand dia nak kerjasama? Oh tak. I mean, of course mungkin pilih based on my personality. Apa yang mungkin nak kan? Apa yang mungkin suka? Apa yang kena dengan mungkin? Mungkin belum tentu mungkin boleh pakai brand perempuan, betul tak? Contoh macam Lovisa, takkan mungkin nak pergi Lovisa pula, betul? So mungkin kena pilih brands yang sesuai dengan mungkin. So yeah. Okay, dah aku nak tanya si BP dah go. Last satu soalan. Kita tanya BP. Okay. Menai BP dicalonkan. Takkan. Cepatlah dicalonkan. Pelakon TV lelaki popular pelakon TV lepas tu drama popular kan. Gandingan Serasi couple. Okey. Berapa kategori? Mungkin dua lah kan? Semua. So, komen sikit. Kini tahun kedua lah kan? Empat ke tiga? Tiga. Okay. Of course, I'm happy. Because dapat this recognition juga. And mungkin tak letak any hopes. For me macam kemenangan tu bukan terletak pada trofi. But kemenangan tu terletak pada hati penonton. So
berharap tak untuk dapat ke sekarang top 20 ke top 5? Mungkin tak berharap, tapi kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki, alhamdulillah juga. So, tak ada berharap apa-apa lah. Mungkin just focus on my kerja je. Okay, pendapat mungkin. Sebab anugerah ni kita tahu berlandaskan popularity. So, popularity tu penting tak sebenarnya bagi kejayaan mungkin? 50-50 kot. Mungkin boleh rasa dia penting, mungkin boleh rasa dia tak penting juga. Mungkin, okay, ada artis yang berkempen all out bagi setiap hari suruh peminat uni-uni. Mungkin sendiri? Tak. Because like I said, mungkin focus on my work because I have so many things to fikir. Mungkin banyak benda nak kena fikir. Banyak benda yang apa? Untuk mungkin give to society. But of course, mungkin tahu my fan base sangat-sangat kuat. So I tahu without mungkin suruh diorang buat, diorang akan buat juga. Okay, ini adakah disebabkan perjalanan ni popularity melo untuk Fidaus? Tak juga kot. Tak juga sebab mungkin dah 3 tahun dah calon dalam kategori ni. So tak kot. Tak, bukan itu sajalah. Macam banyak lah. Banyak lah. Banyak sebab lah. Okay, aku goreng lah mungkin. Okay, thank you. Okay,